Ini kecil-kecil. Takut kejengkang. Tadi soalnya udah bawa beberapa kali. Hampir kepleset. Tuh kan mulai licin. Halo semuanya, welcome back to my channel. Sambil ngeliatin jalan, guys. So, ini kita masih di La Spezia, Itali. Dan hari ini kita mau ke berisik lagi Porto Venere. Naik bis. Tiketnya udah beli di tabak-tabak itu, kios-kios tabak. Itu cuman single tiket itu 2,5 euro. Kita beli. Risik sekali sih. Kita beli cuman single tiket nanti karena pulangnya mungkin kita mau naik ferry. Katanya sih cuman 30 menit ya dari sini. Ini kita lagi nyari halte bisnya. Kita lihat yuk gimana serunya perjalanan kita hari ini. Trip-trip kecil. Karena nih sebenarnya hari terakhir besok itu udah balik. Jadi besok paling cuman lihat-lihat sedikit terus balik ke Hamburg. Bagaimana perasaan lu, Desire? Gua dikepak mana sih lu? Aduh, enggak kelihatan. Apa? Besok udah asuh. Balik. Besok udah anu ya, sayang sih. Sayang. Karena di Hamburg kayaknya dingin. Dingin. Ya, belum kayaknya. Ya kalau bagi orang Hamburg sih nggak dingin. 20 derajat tuh nggak dingin. Anjingnya lucu banget. Oh. Dingin. Ini kita jalan terus sampai mana ini? Dia nggak tahu. Lu kagak ngeliat haltenya? Karena dia kan itu kan terus. Lihat ya, kecil. Kelihatan apa? Bus stationnya. La Spezia. Kan nggak ada belo-belo lagi. Iya. Dia bilang kan sampai kelihatan. Kita jalan-jalan aja sampai mana nggak tahu. Kayaknya panjang loh itu. Oh, merah. Oke, tadinya kita mau hari ini mau ke Genoa, cuman karena kemarin udah jalan-jalan kan ke Cinque Terre, jadi capek. Yuk nyebrang. Kalau lo mau lihat ini suasana di La Spezia. Porto. Google. Jadi kita memutuskan hari ini ke Porto Venere. Itu sih ada halte bus, cuman nggak tahu halte bus apa. 20. So tau gitu tuh. Tapi emang gitu, kalau trip lo harus so tau. Kalau enggak, lo kagak jalan-jalan. Oke, ikutin terus. Jangan lupa dicek juga video-video gue lainnya di playlist gue untuk travel, untuk kehidupan di Jerman, untuk kerja di Jerman juga. Gue suka kasih tips-tips dan juga kalau travel itu harga-harganya itu biasanya gue cantumkan semua. Oke, jangan lupa dicek di playlist gue. Kalau nggak di deskripsi box, kalian cek langsung di playlist ya. Oke, thank you. Yuk kita lihat, ini kita lagi repot nyari halte sampai ketemu di Porto Venere. Nah guys, kita udah sampai di Porto Venere. Ini tadi jalannya itu belok-belok gitu ya, jadi gua agak susah
dan penuh bisnya, jadi gue agak susah bikin video. Tapi ini bagus sih, haven gitu ya, pelabuhan. Kenapa? Dia mau ngomong apa? Panas-panas, ini pas banget jam 12 siang. Pas banget. Tempatnya lucu. Kita nyari tempat yang adem. Panas soalnya, Bu. Nah, sumpah ini guys, di Porto Venere ini barang-barangnya tuh lucu-lucu abis. Harganya juga lucu, tapi lucu, pengen beli, tapi sayang. Lucu-lucu. Ini jalannya batu-batuan gini guys, licin, jadi gue jalannya kecil-kecil, takut kejengkang. Tadi soalnya udah beberapa kali hampir kepeset. Itu kan mulai licin. Snack kita siang ini jam 3, setengah 3 ya, setengah 3 sore soalnya. Jadi kita nyemil-nyemil ini berdua, main 9 euro 50. Oh, ikut camp kayaknya lu masih pakai tangan lu, ribet banget. Iya kan, mau makan gini. Nah guys, kita naik-naik ke puncak gunung lagi nih. Ini pos-posan. Yang ada bapak-bapak itu. Nanjak-nanjak. Ini baru sebagian tadi. Di bawah ada lagi nanti nih. View-nya. Muka gua. Tada! Masih harus ke atas lagi, gila. Siap jalan lagi, ngos-ngosan. Nah ini kita di yang kedua guys, itu adalah Church of San Lorenzo. Kalau naik lagi tuh lihat ya trepenya atau tangga, ya dikit. Tadi kita ada di sekitar sini, sini belum, belakangnya. Terus ke sana, ke sini, sini juga udah. Kita kayaknya mau ke sana. Kita lihat ngos-ngosan gua kayak gimana. Tapi jangan khawatir, ada air, kalian bisa ngambil air di sana. Situ.
mau ngisi nggak? Nih, Ibu Desire, lihat tuh. Tikit. Itu bawa tasnya cantik amat tuh, kayak bawa Louis Vuitton. Ya, Louis Vuitton. Jadi ya guys, ternyata masuk situ tuh bayar. Kita males gitu. Yudes, males kan? Males. Naik ke atasnya juga males. Karena udah naik lagi mesti bayar pula. Males sih. Di sini juga pemandangannya udah keren abis. Tadi kita udah foto-foto di sebelah sana gratis. Iya. Sebenarnya sih nggak mahal-mahal amat ya, 5 euro, cuman males aja. Itu oke, kita menikmati pemandangan di sini ya guys. Nggak tahu, tergantung mood kita, mungkin naik mungkin turun. Turun pasti. Sowieso. Nah ini guys, pemandangannya dari sini. Keren abis. Karena kita nggak masuk ke burgnya atau castle-nya, kita jalan-jalan di kota ini menelusuri gang-gang kecil gitu, bagus. Tadi ketemu bunga-bunga segala macam. Ini ibu ini capek. Soalnya jalanannya tuh yang beneran kayak gini di Italia, di Portugal, sama sedikit di Spanyol. Itu modelnya naik turun gitu. Jadi kaki harus. Kita lagi jalan-jalan di haven ya nih. Banyak kapal-kapal kecil. Terus kalau mau beli-beli souvenir dan ngafe-ngafe di sekitar sini. Ini gedung-gedung warna-warni yang terkenal di sini. Jadi guys, karena di sini pantai-pantainya bebatuan gitu ya. Nggak terlalu suka. Terus ada yang bagus sih bebatuannya di sebelah sana, tapi harus balik lagi, capek jalannya. Jadi kita menemukan pantai yang pertama sih yang kita lihat sebenarnya. Mini gitu, lihat. Tapi nggak main-main berenang-berenang, karena nggak terlalu bagus juga. Buat istirahat kaki, pegel jalan-jalan. Dan besok kita udah balik lagi ke Hamburg. Nih guys, kita udah nyampe nih di pojokan sini. Kalau kalian jalan dari sana, jalanan utamanya itu langsung di pojokan sini nih. Jadi terkenal murah dan enak katanya.